Gubernur Jambi Al Haris meresmikan Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan Jambi tahun 2023. Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan atau DPP IKAPTK Jambi menggelar kegiatan bakti sosial, donor darah dan pengobatan gratis dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 tahun 2023, Senin 14 Agustus pagi. Kegiatan bakti sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jambi Al Haris yang hadir langsung bersilaturahmi bersama dengan pengurus IKAPTK Jambi yang diketuai oleh Kemas Muhammad Fuad yang juga sebagai Kepala Disperindak Provinsi Jambi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum LAM Jambi Hasan Basri Agus beserta tamu undangan lainnya. Pada momentum bakti sosial tersebut, Gubernur Al Haris secara langsung meresmikan Sekretariat DPP IKAPTK Jambi yang ditandai dengan pemotongan pita. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.